Halo, kali ini kita akan membagikan pengalaman naik kereta Taksaka dari Jakarta ke Yogyakarta. Kalau mau traveling ke Jogja, dari Jakarta bisa nih pakai kereta Taksaka ini. Dan jadwalnya tuh pukul 23 atau jam 11 malam nanti. Tapi dari sore kita udah nongkrong di stasiun Gambir nih. Nah, ini kita mulai masuk ke lantai 2-nya ya, ke gate-nya. Kereta Taksaka ini video lama sih sebenarnya, video tahun 2022. Ya. Pas liburan Natal tahun baru. Jadi jalan-jalan lah. Ya, kita mulai naik eskalator mau masuk ke kereta. Jadi harganya sekitar 550.000 ya, kalau kalian pesan lewat tiket.com atau Traveloka bisa tuh. Jadi saya sudah pesan PP. Jadi perginya dari Jakarta ke Jogja itu pakai Taksaka, pulangnya pakai Argo Lawu. Nanti kita bagiin video yang Argo Lawu juga ya. Nah, ini suasana di stasiun Gambir malam jam 10.40 mungkin ya. 10.40. Ini suasananya masih belum rame, nanti kalau udah jamnya mungkin rame nih. Jadi yang masuk kereta ini sebenarnya kalau dari Jakarta nggak terlalu banyak ya, banyak yang naiknya pas di kota-kota atau stasiun-stasiun di rutenya nanti. Ya, kita mulai masuk. Nah, ini kereta Taksaka tambahan, gerbong tambahan nih nanti. Karena jadwalnya mungkin padat karena liburan, ya pakai gerbong tambahan dia. Jadi nanti sempat salah masuk gerbong juga sih. Ya, kita masuk ke eksekutif 2. Dan kemarin saya pilihnya kursinya sendirian di depan. Gitu. Dan pengalamannya kalau sendirian di depan itu karena badan saya tinggi, kaki saya panjang, jadinya agak mentok sih. Jadi saran saya sih kalau yang tinggi jangan pilih yang di depan kayak saya nih ya. Di depan sekali gerbongnya. Di depan gerbong nih. Ini cuma satu nih. Ini kursi saya nih. Dia mentok ke dinding jadi kakinya. Dan ini sudah pagi, udah mau sampai di Jogja. Ini pemandangannya, sawah-sawahnya bagus banget. Dan liburan waktu itu sendiri ya, backpacker sendiri. Ya, belum ada yang nemenin. Mudah-mudahan Desember nanti ada yang nemenin. Nanti di stasiun adik saya yang kuliah di Jogja yang jemput. Jadi ya ngandelin dia lah jadi tour guide untuk jalan-jalan kemana aja di Jogja. Dan ini sudah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, masih ngantuk banget nih sebenarnya, pengen tidur lagi tadi, tapi tadi sempat dibangunin sama kondekturnya sih. Dan sekian dulu videonya, jangan lupa di follow ya akunnya ya, jangan lupa di like juga. Kecil, terus.